saya Kamel Petir. Hari ini saya ada di Ayuri Glow. Tepatnya di Tebet. Nah, daerahnya udah asik banget ya. Tebet pusatnya Jakarta ya, di Jakarta Selatan. Nah, saya hari ini mau perawatan nih. Aduh, hari ini saya tuh trouble banget dengan jerawat. Akibat pakai masker yang mungkin terlalu lama, sehingga tuh jerawat tuh ada di sekitar dagu sama hidung nih. Mungkin ini banyak juga kayaknya problem-problem perempuan sekarang yang kulitnya sensitif seperti saya. Nah, yang saya tahu di Ayuri Glow ini, the best-nya itu adalah untuk perawatan jerawat. Aduh, saya seneng banget. Jadi saya pengen coba dan mudah-mudahan hasilnya maksimal, dan saya yakin sih karena dari awal masuk sampai ke dalam tempatnya nyaman, cozy, terus juga melakukan protokol kesehatan. Kita dicek suhu, terus juga cuci tangan, dan juga tempatnya karena gede jadi berjarak. Yuk ikutin perawatan Kamel hari ini di Ayuri Clinic. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears,
Nah, aku udah kelar nih perawatan di Ayuri Klinik. Lihat nih wajahnya lagi merah-merah. Tapi memang di sini tuh the bestnya untuk jerawat. Dan aku yakin sih setelah dari sini, 2 hari kemudian wajahku akan glowing, ya kan? Untuk menghasilkan wajah yang glowing harus berjuang dulu. Tadi itu aku di filling, terus kemudian di laser jerawat. Nah, ya rada-rada sakit dan cunut-cunut, tapi insya Allah hasilnya maksimal. Yuk, dokternya mana ya? Kayaknya dokternya di sini. Dokter. Terima kasih dokter udah mempercantik diriku. Tadi perawatannya apa aja sih dok? Tadi kita ngerjain facial, terus kita basic peeling, sama tadi kita terakhir kita kasih Flavo laser. Waduh, mudah-mudahan berapa hari nih dok? Udah kering dan jadi glowing. Untuk keringnya kurang lebih 3 hari sih, untuk glowingnya kita butuh kurang lebih seminggu juga kelihatan kok. Karena kan ini jerawatnya kita keringin dulu supaya nggak terlalu muncul lagi yang lain, terus biar lebih cerah lagi.